Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Ladang Tutorial. Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat animasi subscribe dengan menggunakan green screen dan cara menerapkannya di video. Oke teman-teman, sebelum itu bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, serta bagi teman-teman yang penasaran dan ingin tahu caranya, yuk langsung simak saja video berikut ini. Oke teman-teman, di sini nanti kita akan membuat animasi subscribe dan menerapkannya di video. Yang pertama, bahan teman-teman yang harus siapkan yaitu logo channel teman-teman masing-masing dan subscribe green screen ini yang nantinya dapat teman-teman download pada link yang ada di deskripsi video ini. Nah, langsung saja kita buat. Misalkan logo teman-teman masih kotak seperti ini, kita akan buat menjadi bulat terlebih dahulu dengan menggunakan Corel Draw. Kita buka dulu Corel Draw-nya. Kita buat ukurannya ini menjadi pixel ya teman-teman. Setelah itu ukurannya 1000 kali 1000. Lalu oke. Nah, sudah bentuk seperti ini, tinggal kita masukkan saja lingkaran. Kita ganti ukurannya menjadi 1000 kali 1000. Setelah lingkarannya terbentuk seperti ini, tinggal teman-teman tarik saja logonya masuk ke dalam Corel Draw-nya. Lalu teman-teman klik kanan pada logonya, pilih Power Clip Inside. Kita masukkan ke dalam lingkarannya logo ini, dan teman-teman klik kiri pada lingkarannya. Nah, logonya akan otomatis masuk seperti ini. Setelah itu kita hilangi dulu garis hitamnya lingkaran ini dengan cara klik dulu logonya, lalu kita pilih ini silang, lalu kita klik kanan. Nah, sudah seperti ini, logonya sudah jadi. Tinggal kita export terlebih dahulu dengan cara Ctrl E. Kasih nama logo saja, tipenya PNG ya teman-teman, lalu kita export. Jangan lupa teman-teman centang transparansi ini supaya logonya berbentuk bulat dan tidak kotak kembali. Lalu oke. Setelah itu siapkan bahan subscribe green screen ini ya teman-teman, yang sudah teman-teman download. Nantinya kita akan masukkan logo dan nama channel teman-teman di sini dengan menggunakan aplikasi software Filmora. Setelah itu kita buka Filmoranya. Kita tunggu sampai Filmoranya terbuka terlebih dahulu. Lalu kita buat new project. Kita import tadi logo yang sudah bulat dan subscribe green screen. Lalu teman-teman open. Lalu kita tarik saja subscribe green screen-nya ke bawah sini. Nah, subscribe green screen-nya sudah masuk. Kita perbesar terlebih dahulu. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu kita masukkan logonya ke sini. Kita buat pas terlebih dahulu logonya. Nah, logonya kan masih besar seperti ini ya teman-teman. Teman-teman klik saja logo ini, lalu kita perkecil sesuai dengan ukuran kotak putih ini. Pas ya teman-teman di sini. Lalu kita cek dulu. Nah, sudah berhasil seperti ini. Terus teman-teman kasih teks nama channelnya teman-teman dengan cara klik ini title, lalu pilih
Titel 41. Di sini saya menggunakan titel 41 ya, teman-teman. Langsung tarik saja ke bawah. Nah, ini fontnya kan masih putih ya, teman-teman. Kita ganti hitam terlebih dahulu biar jelas. Lalu klik OK. Di sini. Sini nanti kita kasih nama channel teman-teman masing-masing. Ini saya kasih nama Ladang Tutorial. Lalu teman-teman perkecil. Teman-teman sesuaikan sendiri posisinya. Kalau saya di tengah seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita cek terlebih dahulu. Nah, udah pas ya, teman-teman. Tinggal kita kasih animasinya. Klik saja logonya, double klik pada logonya, lalu pilih motion. Sini saya menggunakan motion up down 1. Terus titelnya juga kita kasih animasi, klik shader dua kali pada titelnya lalu pilih animation. Di sini saya menggunakan tab writer. Terus kita uji coba terlebih dahulu. Nah, di sini kan masih ada tulisannya, kita kurangi terlebih dahulu seperti ini, lalu kita cek lagi. Kita kurangi lagi sedikit, kita cek kembali. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Setelah itu teman-teman export dengan cara ini, klik export, pilih create video. Lalu teman-teman di sini pilih save to. Dipilih ke folder mana menyimpannya. Di sini saya coba di dokumen saja seperti ini. Lalu select folder. Di sini kita kasih nama subscribe green screen misalkan. Ini resolusinya teman-teman bisa setting sendiri. Di sini saya resolusinya 1920x1080, lalu kita export. Nah, kita tunggu sampai exportnya selesai. Setelah itu nanti kita akan masukkan animation subscribe ini ke dalam video. Nah, sudah selesai ya teman-teman, kita close close. Terus ini kita hapus. Kita import kembali tadi yang sudah jadi di dokumen ini ya teman-teman, subscribe green screen. Setelah itu import lagi bahan video teman-teman yang akan dimasukkan animasi subscribe. Di sini saya sudah menyiapkan videonya ini, misalkan kita tarik terlebih dahulu videonya. Nah, di sini videonya sudah masuk. Coba kita play terlebih dahulu. Ini videonya ini ya, teman-teman. Nah, kita langsung saja masukkan subscribe green screen-nya. Kita tarik saja sini. Nah, di sini kan warnanya hijau ya, teman-teman, menutupi video utama kita. Terus kita coba hilangkan warna hijau ini dengan cara klik dua kali pada subscribe green screen. Setelah itu centang pada chroma key ini teman-teman. Nah, di sini select colornya bisa teman-teman ganti sendiri. Misalkan semula settingannya biru seperti ini kan tetap nggak bisa ya teman-teman, nggak bisa hilang. Lalu bagaimana cara menghilangkannya? Teman-teman klik saja ini warna, terus klik pada green screennya. Nah, nanti akan otomatis warna hijau ini menyesuaikan warna green screen teman-teman.
dan akan otomatis transparan, green screen-nya hilang. Nah, nanti animasi subscribe-nya kurang lebih seperti ini. Ketika green screen-nya sudah hilang. Seperti itu. Misalkan ini terlalu besar animasi subscribe-nya, teman-teman bisa perkecil sendiri. Sesuai dengan selera teman-teman masing-masing. Misalkan kita agak kecil seperti ini, bisa. Seperti itu ya teman-teman, tutorialnya pembuatan animasi subscribe dan cara memasangnya di dalam video kita. Oke teman-teman, sekian dulu video tutorial cara membuat animasi subscribe green screen dan cara menerapkannya dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share. Serta bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Serta jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat selalu update informasi terbaru yang ada di channel ini. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan atau ada kendala, silahkan tulis saja di kolom komentar. Serta apabila teman-teman butuh animasi mentah green screen-nya, teman-teman dapat download saja pada link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.